Halo Lur, apa kabar Lur? Selamat siang semuanya, selamat bergabung lagi di channel Arjuna Moto Venture. Di kali ini saya kedatangan tamu bocil-bocil bro. Set, ya ini armadanya Mas Jian, juragane Nissan ya. Huh? Nissan apa jenis bro? Jing. Ya oke, Jing lah ya. Jadi kemarin tuh memang sudah janjian katanya mau apa ya, ngoprek-oprek. Ngoprek-oprek mendasnya Mio ya. Ini Mio Z Yamaha 2PH ya. Masih sama dengan armada saya Mio M3. Dan katanya mau lampunya mau diubah jadi LED ya. LED jagung. Ya ini nanti tak kasih tutorialnya sedikit, bro. Apa-apa sambil rokok ya. Oke, langsung saja ini daripada kelamaan dioprek-oprek aja. Kepalanya apa yang dibutuhkan? Jadi bahan-bahannya ada dioda, nanti kabel, terus kemudian lampu jagungnya 4 biji depan belakang dua-dua ya, seperti yang dulu tak videokan ya. Nah untuk lampunya sendiri ini menggunakan protaper, tapi lampunya ini warna putih ya bro ya. Besok diganti kuning ya bro ya, biar nggak melanggar dan kasihan belakangnya, maksudnya kan silo gitu kan. Ini untuk sementara saja ya. Terus flashernya, ini flash racing CR7 ya, kayak Ronaldo Wati CR7 Racing Company. Jadi flasher ini khusus untuk lampu-lampu yang LED gitu. Kalau lampu biasa sih juga bisa, tapi ya alangkah baiknya menggunakan yang LED kayak gitu ya bro ya. Terus kemudian ada diodanya mana bro? Dan dioda 1 ampere ya, bentuknya seperti ini. Ini biasa digunakan untuk komponen listrik ya. Memang fungsinya adalah, jadi dia mengubah arus bolak-balik AC dan mengubah menjadi arus searah, yaitu arus DC ya. Nah kalau difungsikan di kendaraan ini, nanti kan tujuannya biar lampu indikatornya tetap nyala gitu. Kalau nggak dipasang ini ya nggak bisa nyala itu ya. Langsung tak bongkar aja habis ini, kok nggak blur ya. Woi ngeblur woi, nggak kelihatan ya. Nah itulah gambarannya seperti ini, nanti tak kasih gambaran dikit aja screenshotan. Oke ya, langsung dibongkar aja ya untuk kepalanya ya. Shum.
Ini kita ngambilnya lampu indikator ya. Ini lampu indikator, nanti kita potong terus kemudian disambung kabel dan satunya nempel jadi ground ya untuk lampu sininya. Oke, kita coba, mudah-mudahan berhasil jadi nggak mengecewakan. Asik. Nah, ini kurang lebih rangkaiannya seperti ini, bro. Ini lampu indikator, lampu sein indikator, terus kemudian yang ini dioda ya, dioda 1 ampernya tadi yang menghadap ke atas itu yang ada garisnya ya, kelihatan nggak nih, nih yang ada garisnya nih. Terus kemudian ini nanti masuknya ke arusnya si motor ini langsung, pokoknya les. Oke, pasang ya. Yeah.
Oke, jadi tadi pemasangannya nggak dipasang secara rinci ya videonya, tapi ini sudah jadi aja. Jadi dioda sudah terpasang, terus kemudian lampu LED-nya sudah juga terpasang, tinggal kita atur di pengaturan flasher CR7. Oke, dicek dulu yuk. Untuk pengaturan flasher CR7 itu pengaturannya ada di bawah ya bro ya, tinggal di filter saja. 160 derajat Celcius. Minus. Kurang enggak? Cukup ya? Nah, gitu pada biasa. Oh, yang cepat doang. Ini ya. Oke, puas? Puas dengan hasilnya mekan dan hari. Dan ini hasil kedipnya ya, setelah diubah tadi ganti flasher, terus kemudian ditambah dioda. Jadi fungsi dioda adalah ya seperti tadi ya, untuk mengubah arus. Jadi di atas ini kan ada lampu indikator bro, sebentar aku naikkan dulu ya. Nih, ini kan ada lampu indikator. Nah ini biar klip-klip maksudnya, jadi kita tahu kalau rating kanan tuh nyala, tetap nyala, rating kiri juga tetap nyala, sen kiri itu ya. Nah kalau semisal nggak dipasang dioda, dia nggak bakalan nyala ya, cuma nyala di lampunya sen aja, tapi di lampu indikatornya nggak bakalan nyala gitu. Jadi pemahamannya seperti itu bro ya, meskipun simple tapi kadang kalau nggak bisa ya nggak bakalan nggak bisa. Tuh, yaudah ya. Ini sekilas tutorial hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa meniru. Ya, syukur bisa, nggak usah dicontoh ya, karena ini ilmunya sesat ya. Jadi terima kasih banyak pokoknya buat semuanya. Terima kasih teman-teman juga yang sudah selalu mendukung dan mensupport channel ya. Mudah-mudahan jadi penyemangat untuk hari ini dan seterusnya. Dan terima kasih banyak untuk Bro Jian ya, juragane kejing, wah luar biasa ya sampai hari ini. Gimana untuk pendapat motornya ini? Sangat puas sekali. Sangat puas ya, garapannya meskipun meletre ya, meletre. Ya mudah-mudahan besok bisa masang lagi ya, ditambahin apalah. Tapi saya sarankan tetap satu bro, itu menggunakan yang warna kuning ya, jangan sampai yang putih kayak gimana ya, silo kalau malam bro ya. Minggu depan harus ganti. Siap. Oke, terima kasih. Saya Ari dulu dari channel Arjuna Motovendor. Mudah-mudahan terhibur semuanya. Bila topik wanita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.